Uish, dekat muar ni, kalau makanan apa benda yang sedap? Macam-macam sedap je. Mi Bandung. Asam pedas. Mi Hai Lam. KFC. Semua tempat ada. Tadi aku gurau lah. Hai. Aku bawa kau jumpa Kiah. Kiah kerja majlis pembandaran muar. Aku kenal dia, dia boleh bawa kita ke sini. Hui, apa benda ni Cik Kia? Inilah mentransformasikan beca tau. Lain kita mentransformasikan back to back lane, kita mentransformasikan beca juga. Maknanya dulu beca buruk. Sekarang beca dah baru. So, kita boleh jalan-jalan lah naik ni. Jumpa masalah Uncle. Naik lah. Kita naik ni lah. Uncle, kawan saya bawa boleh? Saya kawan boleh? Okay. Try. Okay, Uncle. Kawan saya bawa Uncle. Alright. Jom. Okay, jom. Duduk. Kita duduk. Pinjam Uncle lah. Jak, kau bawa aja. Baik. Kau besar sikit. Lagi. Ya Allah. Ya Allah. Bawa aku tahu Uncle tu. Penat aku punya lembut meja. Muar ni, muar yang dikenali sebagai Bandar Maharani merupakan sebuah daerah di utara negeri Johor. Perkataan muar dipercayai berasal daripada muara, bahasa Melayu Sundan yang bermaksud kuala sungai yang membuka. Ada juga yang mengatakan berasal daripada perkataan Hindu iaitu Munir dan Ar, yang masing-masing bermaksud tiga sungai yang bercantum menjadi satu iaitu Sungai Muar, Sungai Setik dan Sungai Pahang. Serta menggambarkan kewujudan Sungai Muar yang mengalir di tengah bandar. Macam tu kau dengar tu je. Muar telah dibuka pada tahun 1884 oleh Duli Yang Maha Mulia Maharaja Abu Bakar dan diisytiharkan sebagai Bandar Maharani yang bermaksud Bandar Permaisuri Maharaja. Pada tahun 1887, pada tanggal 5 Februari 2012 bersamaan 12 Rabiul Awal 1433 Hijrah, Bandar Maharani telah diisytiharkan sebagai Bandar Diraja oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, dan sejak dari itulah Bandar Muar dikenali sebagai Bandar Maharani Bandar Diraja. Nampak aku cakap Kiah ni power. Kau tak percaya ni tadi. Macam Google lah Kiah ni. Muar sekarang ni dia macam dah lama kan, satu tahun tu nampak usang. So kita buatlah back to back lane lah. Orang daripada penghujung semua datang ke sini lah. Ini yang monyet-monyet ni ada ke kat Muar? Ada. Monyet ni dekat Tanjung Ketapang. Aku pernah nampak punya kereta Ketapang. Oh ya ke? Itu burung. Ni aku tahu ni. Burung apa ni? Ketapang. Dekat ni burung kepala botak. Ingat tak burung kepala botak? Ketapang. Jangan marah orang tanya. Sebab tu je banyak lukisan ni, ini bukanlah contoh-contoh biasa. Kita nak transformasikan supaya orang lebih ramai datang kat lorong ni. Apa sang kau boleh tahu banyak pasal Muar? Aku dengan dia rapat. Kiah dengan aku siapa? Cik Kia, kenapa lorong belakang kat Muar ni rumput dia sampai rata, Cik Kia? Bukan, yang ni vertical green. Green ni adalah semua flora yang asli tau. Maksudnya betul-betul punya lah pokok hidup. Ni pokok betul ni? Ya, pokok hidup. Kita tengok pegang, kita boleh pegang. Hidup. Kenapa? Jom. Kenapa pokok tumbuh kat sini? Bunga dia kat sini? Pick up lain Cik Kia. Cik Kia, apa benda tu? Jom yang sana pula, fauna. Yang tu. Ni si ada lukisan-lukisan ni. Apa benda ni? Yang ini adalah augmented reality. Yang ini pula adalah ikan pelaga. Iya ke? Augmented reality tu apa benda? Augmented tu kita scan dia kat sini. Lepas tu, ada gambar.
So ada video, just tekan je klik. Lepas tu nanti boleh pilih kat situ, semua ada. Alamak. Dia lah untuk pelancong tengok dari situ je. Weh, kita rasa macam kita pergi kat tempat dia lah. Kan. Augmented reality. Rasa kat sini je tempat yang ada benda macam gini, augmented reality. Betul? Kan? Kat Muar je yang kat ada. Tempat lain tak ada kan? Tak ada lagi. Hebat kan Muar? Hebat. Ada video lah. Rupanya ikan pelaga ni duduk kat dalam air. Betul. Memanglah dia dekat kalai hutan paya gambut. Gambut. Air hitam utara. Oh, ke air hitam utara. Okey. Bandar Maharani, bandar diraja. Macam-macam info aku tahu. Ikan laga tak ada dekat ni ke? Kelong Mall. Ini Muar kan? Okey. Bagus. Jadi kita boleh tahulah semua pasal ikan laga ni menggunakan augmented. Yes. Augmented reality. Ya. Yeah. Kita scan, kita boleh tahu asal usul dari mana. Contoh. Asal orang gila ni. Okey. Kalau macam tu boleh saya scan hati awak. Pick up line lagi. Baguslah kan. Korang tak ada harga ke? Dah ke? Kita pergi minum dekat cendol yang satu-satunya sedap di Muar ni. Boleh tak? Cantik juga. Jom. Okey, kita dah penatkan jalan tadi. Apa kata kita berkena dengan cendol. Cendol? Kat mana nak berkena cendol? Okey, ada sekejap. Dek, cendol, Dek. Tiga. Cendol, tiga, Dek. Ini lah cendol best kat Muar ni. Ya ke? Betul. Bagus lagi lah. Dek, tiga lah, Dek. Lagi satu. Yelah tangan dua. Terima kasih, Dek. Cuba rasa sedap tak? Paling best ni tau kat Muar. Ini diorang panggil cendol apa? Cendol viral lah, Cik Gia. Cendol viral di Muar. Baik, Rul. Tapi lupa baca bismillah lah. Sebenarnya baca dah mati tu. Okey, tadi kita dah tengok. Transformasi lorong belakang. Lepas tu transformasi beca. Sekarang transformasi penjaja dalam bandar pula. Macam mana? Okey, kita tak halau tau penjaja dalam bandar ni. Cuma kita upgradekan lagi dia punya stall dia tu lebih cantik lah. Baguslah. Ini boleh membantu. Ramai datang. Lepas tu orang confident dah datang. Betul? Pembersih. Sedapnya. Itu air kumbahan kan? Betul. Kenapa air kumbahan dia jenis ni macam air paip tu? Sebab kita guna grease trap. Grease trap? Air untuk kita kita pakai air penapis. Kita tapis dia, so jadi keluar air. Air yang bersih lah. Maknanya segala sampah sarap semua terperangkap kat situ? Yes, betul. Jadi so, air kebersihan lah maksudnya. Kalau air yang keluar tu jadi air yang bersih. Kan bagus kalau cuci muka pun boleh guna air tu. Kan bagus kalau grease trap ni boleh letak dekat hati. Kenapa eh? Bila kita masuk benda yang kotor, benda yang bersih akan keluar. Macam tak sampai lagi.